Alhamdulillah, anak-anak saya sudah Iya. selesai. Mudah-mudahan yang anak sudah cepat selesai. Amin. Juga jadi terulang dari Allah Ta'ala alaihi wasallam. Wassalamualaikum. Yurida Gusti Sultan Aulia Syah Abdul Qadir Al-Jan Qadda Salah Alamana yang tak orang di agar ma'rifat ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ancak dengan ilmu. Jadi awal wajibin ma'rifat, awal wajibin insani ma'rifat bila. Jadi pang awal-awalna ke manusia teh ma'rifat. Kemana nyata bila kita 12 tahun awalnya men kotoran pas buat pokenan. Arif ma'rifat nyata nyaho karena apna Allah, nyaho karena sifatna Allah, nyaho karena datna Allah. Arif ma'rifat terhadap ilmu ma'rifat nyata ilmu karena nyaho kun ayana Allah, sifatna datna. Jadi Allah itu sifatnya sifat kama. Sampurna Allah dengan sifat kekurangan. Allah sifat dama, nyata Allah ngehias. Ngehias bumi, ngehias langit, ngehias manusia, ngehias hati jelma gue dihias ku Allah. Kama jama jalan, jalan nutupan Allah karena pangapunuh makhluk. Sakabih makhluk, boh sato, boh manusia, boh dohir, boh batin, boh gaib. Eta disutupan pangapunuh laku Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya Allah. Allah sifatnya kohar. Kan Allah bijaksana tapi maksa karena kudu ibadahna urang kanyunana an mana berdasarkan waktu jina insa ila liap budurun. Jadi masa pati-pati dengan jinjur manusia amin kudu mengharap nyata ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang hari ibadah kalau lagi patokan ibadah ayat dohir ayat batin. Ayat dohir ku ucapan ku bila ayat batin nyata dilawan ku hati. Nah sebabnya ayah hati kita lemas. Ayah Allah maha lemas, maha latif, maha lemas. Kudu diudak, kudu lemas dari. Nyata orang istiqaat. Nyata kudu dirhopi jalana. Ayah ma'rifat ke Allah subhanahu wa ta'ala sebab jalan. Apalagi di mana gus panggihina. Iji ayah anu kademi. Sata karasa. Tapi anu pengen cuma apalagi dunia eling teh. Terupa, tersora, tapi kerasa. Kata, panjuhur itu apa lagi? Beda. Ayo, apalagi muka denge, jalan hampir kita muka denge, muka bulu, ge. Ngaromong, getih, ngomong, muka denge. Itu masih ke nomor dua, apalagi. Tapi anu boleh di rumah, nyata, tersora, terupa, tapi kerasa, kuda sadna. Kerasa apa yang remut, nak, si dohir, tibu-tibu, lebih ke kasung suap, deh. Kerasa ku tadi mata, ya, tingkat tempat tingkat kursit bayi itu mah kelasnya kelas kelas kursit anu mana anu kurang ayuna diperbutkan kursit teh nyata orang ngalungin sekelip ayuna tinggali orang dina nam dina kalender kalender tepat anu tekat tinggali teh abah sepu jadi hatina kalau mencapai kurang kurang mah murid sura layak teh yang sesepuh teh mesti kan tekat tinggali mesti kan sel kapangi. Jadi ayo jol, ayo na anu ngaku-ngaku, anu mana, kalau lagi dua tahun nanti rek biji anu kio, maka orang Karawang, Pak Ahmad, tajam, mungkin yang tak kedua, ayah ahli torekat, malahan jeger na eta torekat, pakai topeng duaan. Suka hati kesimpulan, oke, pakai topeng teh. Eh, sekarang ayo na berenal pakai topeng teh. Awas, dua adu wakilnya ayah topeng ayah jeger suraya dan pakai topeng dua ngajago beli pakai topeng tu kedok sebenarnya ayo nak buktos nak kusimpul kakak kari kapikiran ta oh ayo nak jenggur nak kedok topeng tu yo tak mata kula si waspada pak Rajik eh saya orang masih kena perlu masih kena pecah ketinggal ingkar begitu ingkar bakal ayah pak Rajik. Dengan cek ahli marifat, anu misterimu, ayak mah ayak, ngan 40% mundur, tinggal 10% berikan percaya. 1% masih kena mang-mang. Jadi dengan 8% berarti, nuang nu percaya anak anak sama benar itu. Kok ada begitu mah kiamah tuh. Ku ayak na kiamah, teh,
ku aya na turunna Imam Mahdi teh ku aya na turunna Nabi Isa teh sahabat nanyakeun Gusti iraha turunna Imam Mahdi sareng iraha turunna Dajjal sareng iraha turunna Nabi Isa kayak di mana-mana urang Islam geus mundur maka dirinya bakal turun sajana kan mundur ayeuna ku ayeuna ayeuna ngabagi dua anu mana sabada Kresna Rasulullah kepan Nabi kedua Bad Aliyah jeung Muawiyah jadi peperangan jadi urang mah ayeuna itu peperangan perang mulut teh urang mah ayeuna mah alhamdulillah sakieu geus perang mulut itu perang Bedug gitu jadi warisan tu Rasulullah teh kapan ayeuna jeung Rasulullah ge ngantuna Rasulullah ge ngabagi dua Bad Muawiyah jeung Aliyah teh ayeuna Kresna Abah teh jadi ngabagi dua keningan ye turun temurun naon sababna udah mah kiamah teh ieu mah naon urang sampe na deket na kiamah nyacing bener-bener aja ngareup anusa kumaha dina manakib dina mankobah ka 51 ulah dipake sugih hiji perkara salah ka Allah ai sugih teh kumaha mika atoh sugih teh beneran sugema sampurna ai urang kumaha sih urang mah mabagina sugema ai ka pangeran mah geus saeutik ibadah teh geus teu ngarasakeun keraeun teu seumeun teu rasakeun tah jelema anu bisa maripat ka Allah mah di mana ninggalkeun naon perkara diperintahkeun ku Allah katukatuponan maka manehna prihatin jadi manehna mah ahli maripat mah untuk mereka sungguh salian tika Allah. Resep itu tengah hubung ke Allah. Mereka resep anu saja. Jadi juga mah saksampur resep itu tujuan aman sama erat. Ayo lebana orang mah tujuannya juga. Hayang iya, hayang itu, hayang itu. Terus tak ahli maripa'an bener ahli maripa'an bener-bener mah. Tujuan aman tak erat. Dunia mah saksampur na weh. Ayah nuhun. Itu ayah nuhun kena yang diatur Allah. Sebab berdasarkan la haula wala quwata illa billah. Daya didayakeun, upaya diupayakeun, bisa dibisakeun, uruh diuruhkeun usaha ku Allah. Sakala la tahi la tatahi Allahu qadahu alaika ulah nuduh goreng naon perkara anu ditakdirkeun ku Allah. Sebab Allah mah maniksa ka abdina angin nguji, nyoba. Bener sentuhnya nyengarup tak. Makanya coba ku Allah. Orang mah lain. Dimana rugi, nganggup ke kerugian. Jadi teh jauh kita ke pangeran boleh gitu teh. Tujuanan dunia gitu mah. Dimana nanggup ke itu bunga. Wuh, buka itu iya. Jauh kita ke pangeran boleh gitu mah. Tak orang pasti kan jauh ke pangeran. Padahal perjuangkan hidup sama nama Allah bakal langeng. Nggak saya tuntung nak. Naha ari dunya anu ngatakede sakedap 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 kayu api nepi ka deukeul pat nyawa ieu teh datang cuhu ieu subur tangpa ti perbasana pohon itu pohon itu topan topadak ngalah dunya nah akhir akhirat itu keun masyaallah Gusti urang mah linglung pan jelas linglungna padahal hirup sabada maot anu langeung teu aya tungtungna mun senang-senang salilana mun ripuh-ripuh saja dikiraha. Pada nama nasib ke 50 hiji. Kudu pasrah ke Allah na sakabeh hal. Pasrah ke Allah sakabeh tingkah. Sakabeh kalakuan. Sakabeh kejadian. Sabab kabeh diatur ke Allah. Urang masa kenyahwanan. Hayang itu, hayang itu. Baik hasil. Lalu urang namun ngabalapkan. Kahayang ibadah kecipayah. Berapun ini gawe dikit cinggoba. Berit ke dunia tu. Tak ya, membuka tangan. Mah nepi dua benar. Dunia mah ke tepi, ibadah mah ke tepi. Dua anak tapi lamun hiji-hiji, mah. Mana hula, ibadah hula. Hebat ilmu tuntut, dunia siar. Ilmu hula, ibadah hula. Oke, dunia bakal tutun. Non perkara. Ketangat butuh. Ku Allah bakal tutupan. Sek Allah istirahatkan di dimana cina karius pangabutuh mana. Maka ayam ngedami dia di mana nyata kami sek Allah. Orang malu, orang usah puluh ribu.
mulung atur milu itu milu ya hati terus dipakai uringan dunia terus terusan dan gitu pan wawuh pun campur bau lah wawuhun mah hati tetek tuh ngan dunia ngan campur bau mata hati tinggitung hitung dunia entong dunia mah tak kerja kodohir pet dohir mah kemana kemeni oge ini cuma tang pet oge tapi batin wah bungkulkan ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang ilmu bertambah, tapi ibadah itu bertambah. Dalam keterangan menjadat iman lam yadad hudan walam yadad minallah ila buddan. Bila mana bertambah ilmu, tidak bertambah keturuhna, bertambah ibadah itu nambah, maka akan lebih jauh kepada Tuhannya. Nah, bertambah ilmu itu enggak mana sih bertambah. Enggak bertambah, bertambah. Tapi itu namanya ibadah orang. Pan dekku solehin kapal tu ane bunuh. Buat ane dekku solehin tak dulu mahwatan halu barokah. Memperingati solehin. Kipat kena rasa. Benar-benar. Kipat setelah kena rasa. Nyengarut ke Allah. Bakat tu rahmat tu mana menang barokah. Menang rahmat, menang berkah. Bertambah ilmu. Ayah bertambah ilmu. Tapi untuk bertambah-tambah ibadah. Tak gitu. Maling menggunakan serangan. Jadi ulah naon amun kitu beungeut tinggal fatte mungkir. Takane ka asup ka kira munafik asupna. Jadi urang ulah alang kumapalang waktu aing nangis deket manap tingali ayeuna dikurangan jiwa ayeuna di luar negeri maratusan sakali gempa ratus sakali musibah puluh kali setik puluh ratus ay, di urang aing tempring di luar mah ayna kerbujuh di kurangan jiwa. Ngasih kena kan agus ayna tepan. Wala nabdu wa nakbi sayangan hauf wal zau wa naqsilna awal wa anpus. Pasal mahal baba asir sobirin. Bura bubungah tila ma'am salah labar. Nawan sabar kena sabar. Mustikit kena waktu na bunga haja lalu sabar ma. Mustikit kena waktu na teh. Nawan sabar tanah petik hasil na. Adi orang hasil naun udah kepetik orang. Pakalan walaikil. Petik orang mah. Hasil peti kepaling karuhung paling kasangsara ada yang mata ulah sampai gitu mata koleksinya nya sesuatu yang keharap hayu tingali ke ayna zaman tinggal Iran ayna anu ten anu tas tinggal seorang negara saja kabeh ya ayna musibah gede gede di kiluna saat di barat tabang sebelanat kita Amerika gitu terus-terusan ayna musibah gede. Itu tuh tengkek kau orang dan ya Allah masalah ya bakal kurangan jiwa. Apa kata kurangan jiwa teh ku ayana bala pun tahu batu maru menggosok teh bakal katanya sebuah teh ku kurangan jiwa kata kata waktu asal teh ku sakitnya jiwa dah hari lomba ku lomba jiwa sakit tak bakal kealaman sebutannya teh mantasi kealaman teh ku lemah mungkin sabat lemah mungkin mah insya Allah kata musibah bakal diselamatkan ku Allah nunggu katakan mah ngan beh itu beh itu beh itu nah mah engke baralik mukminin di mana-mana geus katun ratu adil tu Nabi Isa maka mukminin doa ke Allah subhanahu wa ta'ala dijabah ku Allah datang angin sunut maka baralik mukminin dirinya apa baralik dirinya teh tak orang bisa ngadoa boleh gitu. Mudah-mudahan lah orang sih bisa kasih kena golongan amanu model eta sebab kan cuma kayak jadi alam satu itu memang tak setan lah alam satu kayak itu mah aku orang deka alam satu tak jadi ayam makan makasih beri ayam mah ngasalakan kumaha cenawa dina alam satu kayak itu hari anak incu tak cukup namun orang benar-benar mah nyeris naka Allah tak kakabawa anak itu terkurang. Sarada maneh nak kabawa ke alam satu, dia hidup nak kali itu. Kaya di mana mawas, bang sekali itu, bakal ngagum jeng urang, kadai kurang. Kan urang sing indahnya, sing bener-bener jeng ngerup na. Musa sarana ngung, mah. Ayo na ukur kabawa 10 kilo, utamahan ku anak 10 kilo, di 20 kilo. Mul kabawa, mul kabawa, kabawa, mul kabawa. Tidak sok, ya, mata. Hayang bedas, nah, mul cinggau bawa, ibadahnya ke Allah. Kaya jadi bedas. Mesti buat tilu anak itu dia berikan itu bulu air bedas mah tenaga anak gede mah
Mereka kabawa. Mereka masa na gagal ibadah na buroba. Ibadah na niya. Ang eling na ngantang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Pantu bedah. Kung talaga na gabi. Kabawa ka anak itu na. Tapi raku ayun na orang selamat seumpamana. Umpamana. Anak orang kekelebekan mula huwa. Ya, matak sinyaan orang ibadah ka Allah subhanahu supaya mudah-mudahan anak itu orang kabawa ku orang. Itu kan pernah cimeni orang lamun sah sakara nang kita lek udar idar dek ni kalwati mah teh ngegro ka sultan pabrik karomati gusti sultan aulia ta aja di jah mudir abdul qadir dan kosolo al fatihah ta dek tu di mah teh ngegro maha paham mulai kita teh lah sepiji dongeng ayah sepiji jalma di mana rek barang gahar ini jang aki-aki ngadahat tepil-tepil ngadahat lebih boleh asal ngadahar hadiah asal ngadahar hadiah gitu asal dukyahar hadiah tuh pan maut lah oke barengan tak hadiah ayah gitu ngajak teh tak udah enggak lama dek ini tadeh dek tuh di imah kalau dek nyabar kaya telu mangagrok asuton gede Raja Naduha ibu cici anjuna nana sebab sermana anmana di nama nakib keganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayana arubah jana dan bakal nanti dunia nyata musyid dan apa itu ayah abah nak insya Allah keharus bakal ayah mudah-mudahan singkat seorang ku orang sehara rutina bagi singkul macasa panjang lebar mungkin ingat itu saya kata anu kasangakeun atuh hareup kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.